kepiting, batu, ekstra jumbo. Nah ini mungkin masih yang anak-anak ya, yang tadi kita dapat. Kenapa saya memilih umpan belut? Karena umpan belut ini lebih awet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Hasila. Oke guys, jadi di sini saya mau berburu kepiting ya, tapi kepitingnya bukan yang seperti biasa, melainkan kepiting batu. Jadi saya terangin dulu nih di sini. Kepiting batu itu bukan berarti nyarinya harus di batu ya, tapi nyarinya di kali. Seperti ini kali, bisa kasih lihat kamera. Nah, ini adalah kali. Kali atau bisa dibilang sungai ya. Biasanya saya mencari kepiting itu di empang seperti ini, Bang. Sebelah sini. Nah, kurang lebihnya seperti ini empangnya ya. Nah, tapi saya hari ini berencana untuk mencari kepiting batu. Oke, umpannya pakainya umpan kayak gini ya. Umpan belut. Kenapa saya memilih umpan belut? Karena umpan belut ini lebih awet ya. Lebih awet dari gigitan kepiting. Oke, potong aja segini ya. Potong secukupnya. Dijadikan 4 bagian. Ya, 4 bagian. 4, tapi 5 juga bisa ya, 5. Ya, segini. Oke, langsung dipasang ke bubunya ya. Umpan belutnya. Seperti ini. Sedikit potong supaya lebih menarik kepitingnya karena kelihatan dagingnya. Oke guys, jadi saya cari spotnya di pintu air ya. Saya sekarang memakai tambang seperti ini ya. Tali supaya tidak hanyut ke bawah air. Oke guys, langsung diikat dari sini ya. Tinggal beberapa bubu yang belum saya pasang ini. Oke guys, jadi ini bubu yang selanjutnya ya. Tadi sebelumnya ada yang tahu rumah pohon. Nah, seperti ini rumah pohon. Saya kasih lihat kamera. Rumah pohon langsung. Karena bubunya masih banyak, jadi videonya langsung di skip aja ya. Oke guys, jadi hari ini saya mau ngambil bubu yang saya pasang kemarin ya guys. Kita lihat keseruannya mengambil bubu kepiting batunya guys. Ada talinya ya. Nah, ini kepiting batunya. Ya, jadi ini namanya kepiting batu ya, guys ya. Yang ini namanya kepiting hijau. Ush. Nah, jadi yang ini namanya kepiting hijau. Seperti ini ya, kurang lebihnya kepiting hijau. Galak ini kepiting hijau. Ini kepiting hijau. Nah, ini kepiting batunya yang kita cari ini. Jadi kepiting ini dikasih nama kepiting batu karena ini cangkangnya sangat keras ya. Keras banget, jarinya berbulu seperti ini.
Sekarang kita ambil bubu yang selanjutnya. Nah, ini sekarang bubu yang selanjutnya, guys. Nah, ini ekstra jumbo nih kepiting batunya, guys. Nah, ini ekstra jumbo. Kepiting batu ekstra jumbo. Nah, ini mungkin masih yang anak-anak ya, yang tadi kita dapat. Masih anak-anak. Gede banget nih, capitnya keras. Kepiting batu besar banget ya. Warnanya coklat. Mantap banget. Tuh, kita cintain aja, Bang. Kita ambil kepiting batunya aja, Bang. Sekarang bubu selanjutnya ya, guys. Nah, nih dapat 1, 2, 3 ekor. Pokoknya ini pakai umpan belut itu sangat manjur ya. Ini umpan kemarin yang sudah saya pasang seperti ini. Karena udah 1 hari, jadi udah nggak seger. Kita buang aja, guys. Nah, ini ada kepiting batunya juga. Ada juga yang kosong ya, nggak dapat kepiting batu. Kalau kosong masih utuh umpannya. Ada sedikit, satu kepiting kecil, kepiting hijau. Nah, ini sudah dapat kepiting hijau 2 ya. Kepiting hijau. Sama ada ini kerangnya juga. Perlu teman-teman ketahui ya, kerang ini nggak bisa dimakan kalau berbentuk seperti ini ya. Ini udah kayak kepiting. Ada capitnya juga ini kerangnya. Nah, ini capitnya juga. Ini kerang yang menyerupai kepiting. Nah, ini disapit ya. Kalau teman-teman tak ada dapat kerang seperti ini, jangan dimakan ya, dibuang aja. Karena ini sangat berbahaya kerang yang ini. Ini dapat kepiting hijau 3, bawa aja. Bisa dikasih lihat kamera. Ini kalau di kali itu airnya kenceng ya, karena air di kali itu pasang surut, jadinya kenceng banget. Bubu saya sampai ke bawah arus ini, padahal udah saya ikat seperti ini ya, kenceng banget ya. Bisa dilihat dari daunnya seperti ini. Nah, kita lihat
Nah, jalannya cepat banget, daunannya cepat. Karena saya memakai tali, jadinya masih bisa diselamatkan bukunya ya. Enggak langsung hilang. Dapat kepiting hijau sama kepiting batu. Oke guys, jadi untuk bukunya udah saya ambil ya. Untuk kepiting batunya seperti ini, keras, sabitnya besar, kentang, wah mantap. Ini aja yang lebih kecil. Karena berhati-hati juga kalau kecapit kepiting batu ini, harus kalau ada capit tangannya harus nunggu petir bunyi dulu ya baru bisa lepas. Kalau enggak dipantingin aja, soalnya dia kalau nyapit kencengnya ampun-ampunan. Kalau lihat capitnya sudah kenceng banget. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel Hasila, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, share juga ya video-videonya dari saya Hasila. Oke, terima kasih.